Dan ini harganya, waduh, ini udah gimana gitu ya, harga-harga di sini ya coy, harga umpan ini udah tidak stabil lagi loh, gila loh. Oke, sob guys, kembali lagi bersama saya Amber Bandi di sini, dan kali ini kita akan main grup yang lagi coy. Kali ini kita akan ngapain coy? Kali ini coy, saya menemukan hal baru di grup ya lo. Gila lo, ini sangat gila coy, ini tidak ada tandingannya, hal baru banget coy. Saya kaget banget melihat ini lo, gila lo. Aduh, gila parah lo ya. Oke coy, kali ini saya akan ngapain coy? Saya kaget juga coy, ini saya nggak tahu coy kenapa ini tiba-tiba bisa terjadi gitu loh ya. Saya juga nggak tahu tiba-tiba saya datang ya, tiba-tiba wow gitu ya, buduh. Gila coy, nggak bisa lagi dipikirkan oleh otak saya coy. Ini coy kayak ada sesuatu yang mengganjal di otak saya ini loh. Saya tidak oke ya, langsung aja coy, kita akan masuk ke Bybit ya. Ada apa di Bybit coy? Ternyata di sini ada yang baru ya coy, di mana yang dulu harganya murah sekarang jadi mahal boy. Kalian lihat ya di sini ya coy, kalian lihat ke bawah ya di sini boy. Oke coy, kalian lihat di sini ya coy, kalian lihat ya coy di bawah sini, terus kalian lihat di sini di mana ya coy. Nah, saya lupa coy. Nah, ini coy, kalian lihat coy. Clear detonator, nuclear detonator coy. Gila coy, ini coy kenapa harganya bisa naik seperti ini lo, gila lo. Saya dulu beli ini berapa lo, bisa 2/1 atau 3/1 lo, sekarang 3 WLS/1 anjay lo, 3 WLS lo sekarang harganya, gila lo, 3-2 WLS, mahal banget coy. Saya kira ini, aduh, ini dulu murah coy. Kalau saya tahu ini mahal udah lama saya beli coy, tapi kenapa ya coy, kenapa bisa begini gitu, kok bisa naik gitu ya coy. Emang cara pembuatannya itu sulit coy ya, tapi kok bisa naik gitu ya, apa masalahnya? Kita coba lihat dulu ya coy. Berarti ini fungsinya untuk menggunakan umpan ini coy. Kalau kalian ingin menggunakan umpan ini, kalian harus pakai ini, kalian harus pakai blok ini, terus kalian ledakin di blok ini coy, nanti bisa mancing pakai ini coy. Dan ini harganya, waduh, ini udah gimana gitu ya, harga-harga di sini ya coy, harga umpan ini udah tidak stabil lagi loh, gila loh. No, tidak, udah 100, ini dulu 50/1 bisa, dan ini udah, waduh, gila ini coy, ini memang coy, ini ya biasa ya. Ini coy, saya nggak percaya coy, ini dulu 10 coy, 9 sekarang 17 loh, gila parah loh. Emang sekarang mancing nggak lagi ya, umpan-umpan kayak gini udah kuno mungkin ya. Ini juga coy, ini juga naik loh, gila loh. Ini harganya turun dan ini harganya naik coy, parah betul loh. Coba kita lihat, kalau kita lihat di sini ini sama aja coy. Kalau kita mancing menggunakan ini, terus kita ledakan pakai ini, kita pancing pakai ini, kita bisa dapat ini coy, dan ini naik loh. Waduh, saya itu jual berapa ya, 3 kalau nggak salah coy dulu coy. Saya jual di pending Pak Imron 3 WLS coy ya, tiba-tiba habis. Pantas aja habis coy, karena ya harganya naik loh. Saya juga nggak kira ya, saya juga tidak tahu kenapa harganya naik loh. Yang lain tidak ada yang naik coy, yang ini naik loh, gila loh. Saya nanti mau mancing ini aja lagi ya. Saya dulu punya 40 lebih lah, banyak pokoknya coy. Kalau kalian ingin mancing dapetin ini mudah banget coy. Kalian harus mana coy, level 4 coy, mancing kalian harus level 4 menggunakan uranium glowing. Jadi ini tuh naik coy harganya, 5 loh. Apa ya masalahnya coy? Apa ada item baru yang bisa kita buat menggunakan ini gitu ya? Saya juga nggak tahu gitu coy. What happened is that gitu ya. Oke coy, kita langsung aja coba lihat di sini apakah ada orang yang jual. Kita ada orang yang jual ini coy, Rainbow Fish 75/WL. Nah, ini coy, Primordial Ozzy 4 WLS. Coba kita lihat dulu ya coy, kita lihat ke wiki fandom Grotopia coy ya. Coba kita lihat cara pembuatan nuclear detonator. Nah, di sini coy kita coba lihat di Grotopia Wikipedia. Anjay. Kita lihat di sini ya coy ya. Ngelag juga ini coy. Oke coy, kita lihat di sini coy. Cara pembuatannya itu lumayan mahal coy ya. Sekarang udah naik lo, gila lo. Nah, ini coy. Kalian harus pakai ini coy. Kalau yang ini dan ini murah coy. 2 biji ini murah ini coy.
yang chemical yellow, chemical red ini murah coy. Yang sulit dicari ini radioactive chemical. Ini kita bisa dapetin dari Gengar ya, bisa dapat dari Gengar ini coy. Jadi kita harus dapetin 10 buah. Kita kombin menggunakan ini juga. Kita kombin 2 yellow dan dapatnya 1 coy. Dapatnya 1 loh. Ini ketidakadil coy. Tapi sekarang adil deh coy. Karena ini mantap gitu coy. Gengar coy. Biasanya orang-orang Gengar sekarang itu enggak jauh dapatnya ini coy. Dapatnya ini mulu coy. Coba kita langsung aja coy kita lihat coy dari Nuclear Detonator. Coba kita lihat dulu apa tuh Premio del OZ. Oke, coy, kita lihat dulu di sini ya, coy. Apa ya? Apa penyebabnya dia naik? Coy? Saya juga nggak tahu loh. Kenapa dia bisa naik ya, coy? Apalah masalahnya, coy? Dunia ini ya, coy. Saya juga nggak tahu loh. Saya baru tahu ya loh. Oke, coy, ya kita coba lihat dulu. Nah, ya. Oh, bisa diwarna-warnain. Gila keren banget, coy, kalau diwarnain seperti ini ya. Kayak apa gitu ya, keren banget blue. Bisa diwarnain ya coy. Dan like seperti lava. Ini bisa dikombin loh. Tapi di sini nggak ditulis ini kombinan-kombinannya loh. Nggak lengkap ini game ya. Oke, saya nggak tahu coy apa penyebabnya naik ya. Ada reading domba. Oh my god man, reading domba loh. Reading lama banget, gila loh. Saya mau lihat-lihat aja coy. Reading yang barunya apa coy. Ada reading owl. Oh my god man, saya baru lihat loh ini loh. Saya nggak pernah selama hidup saya lihat ini loh. Ada reading flamingo. Oh my god man, saya nggak pernah selama hidup saya lihat ini loh. Ini dia coy, reading lama coy. Ini yang saya cari itu ya. Mahal juga lah harganya. Apa nih woy, gila ini apa nih coy. Oh my god man, apa nih woy. Kece badai. Armored reading troll. Oh my god. Pesawat lo, gila lo. Saya baru lihat ada pesawat di sini ya. Waduh. Wow, amazing. Apa ini? Aduh, orang yang mengganggu saja. Ini apa nih, woi? Waduh. Ini horse, coy. Ini kuda ya. Kuda memiliki roda. Oh my god, gila lo. Banyak yang baru ya. Waduh, ini apa, coy? Mobil atau skuter. Gila loh, banyak yang baru ya. Tidak ada orang yang jual coy. Oke, langsung aja kita ke buy chemical. Chem aja coy. Buy chems. Kita lihat coy WordPress press prospect. Oke coy. Kita lihat coy ownernya jual berapa. Ini pasti 4 per WL coy. Mantap enggak coy? Harganya 6 sampai 8 per WLS coy. Gila loh. Saya nggak habis pikir loh. Gila, saya nggak habis pikir sumpah coy. Saya nggak habis pikir loh bisa naik harganya ya. Saya juga kaget loh waktu saya mau beli sesuatu di Bybit, tiba-tiba saya lihat harga detonator. Wow, ternyata mahal sekali. Gila loh. Saya nggak tahu loh kenapa dia bisa naik coy. Apa penyebabnya coy? Saya juga nggak tahu loh. Padahal nggak ada penyebabnya sama sekali. Tiba-tiba naik gitu ya. Kita langsung aja ke buy. Saya mau coba buy Gengar dulu coy. Apakah Gengar naik? Kita lihat dulu coy. Bukan Gengar loh. Saya nggak butuh Gengarnya. Pasti nggak naik. Charger. Buy Charger. Apakah Charger naik atau menurun ya coy? 1P 4 fossil and full flash. Astaga, mahal banget. Emang berapa harganya coy? Sel 3P, 6P, 3P. Wow, gila coy. 1DL loh. Anjil. Gila loh. Naik loh Charger coy. 1DL loh. 1DL loh. Dulu ini berapa loh? 60, 45 bisa coy. 40, 45, 60 ya. Sekarang bisa. Waduh, gila nih coy. Ini nggak habis pikir saya coy. 1DL loh. Bayangkan loh. Waduh, hackmate. Saya nggak tahu lagi segerutup iya ya. Kok bisa naik loh. Astagfirullahaladzim. Jangan beli mamangku. Oh my god, untung saya ada punya satu ya. Gila, 110 itu. Dulu itu unnya ini berapa ya? 70 kalau nggak salah. 75 bisa, 80 bisa dapat itu coy. Sekarang udah 1DL loh. Ini emang parah banget coy, emang coy. Gila loh. Oh, mungkin saja Nuclear Detonator itu naik karena harga Gengar naik ya coy. Mungkin saja itu coy. Kalau ini ya, oh ini tetap biasa coy. Biasa aja ya.
Coba kita kristalnya. Kita lihat kristalnya apakah naik juga. Wow. Waduh, enggak ada yang naik kristalnya, Bang. Gila coy, ini saya enggak habis pikir lagi loh. Dari charger naik tiba-tiba langsung ke nuklir dekulatornya naik loh. Gila, padahal enggak ada salah. Ini pasti ownernya ini coy, penyebab masalah dunia ini loh. Oke ya coy, aduh, saya enggak habis pikir lagi loh bisa naik seperti ini loh. Ini sangat tidak adil loh coy. Gengger loh, 1DL loh. Oke ya coy, itu aja coy yang ingin saya kaget banget coy, kenapa bisa naik seperti ini loh. Saya nggak habis pikir lagi sumpah deh ini coy. Gila parah loh ini coy. Inilah penyebabnya kekurangan pemancing ini coy. Kita berarti saya akan manfaatkan waktu ini untuk memancing Primordial Ozu Ozi itu coy, yang hijau-hijau itu saya akan manfaatkan untuk saya mancing setiap hari biar saya makin kaya, makin banyak uang. Saya jual 3 itu laku coy. Saya nggak tahu juga kenapa itu harganya naik coy, padahal itu dulu itu nggak dicari orang loh, tiba-tiba ini harganya naik loh. Kan nggak aneh banget coy, charger juga naik coy. Ini kenapa charger bisa naiknya gratis banget coy. Plate sama unplate itu nggak jauh beda loh, 100 120. Waduh, itu nggak jauh beda loh plate unplate. Oke ya coy, mungkin itu sampai sini saja dulu. Itulah, saya nggak tahu juga saya ngapain coy, saya cuma kaget aja lihat harga naik loh. Saya juga tidak menyangkal coy bisa naik seperti inilah selama saya tidak main ya, tiba-tiba naik loh. Parah loh, gila loh, anjay loh, parah banget.